kali ini kita balik lagi nih ke CNC nih. Buat lihat apa? Biasa melihat moge-moge nih yang ada di sini nih. Gila. Nah, ini nih baru datang nih. Ada 848 Evo Ducati ya, sama ada Royal Enfield. Oke, jadi ini nih baru datang nih Kawasaki Ninja H2. Wih, gila, keren banget nih, cuy. Wah, gila, gokil, keren-keren. Kayaknya sih dari penonton-penonton gue nih, kayaknya lo semua tuh pada pengen punya H2 kan. Kalau gue sih pengen banget nih, sumpah. Nah, ini ada yang baru datang lagi nih. Ada R6, di belakangnya ada ZX636, lalu dilanjut lagi dengan Z900, sama ada R1. Gila, keren-keren. Mau lihat motor apa aja yang ada di CNC nih minggu ini? Oke, langsung aja ikutin terus, jangan di skip ya. Oke, kita mulai dari depan nih. Di sini nih ada dua motor Kawasaki. Oke, yang pertama nih di sini ada ZX10, dan terus selanjutnya nih ada Kawasaki ZX636. Ini ya ZX10R yang baru nih, keren banget nih. Gila. Ini keren banget sih, sumpah. Hitam terus dipaduin sama karbon ya kan. Terus pakai velg warna emas nih. Ini keren banget, cuy. Lihatin wing karbonnya nih. Ini ada ZX636 nih. Keren banget sih, cuy, ini, cuy. Parah. Pakai knalpotnya Hero nih. Oke, ini kita lanjut ke dalam ya. Oke, gua nggak panjang lebar di sini ya kan. Kita lihat cepet aja nih ya kan. Oke, di sini ada Suzuki GSX nih ya. Ada siapa nih, Ducati nih ya. Ada Z800, ada GSX lagi, ada CBR1000, ini ada dua nih. Nah, ini ada yang baru datang nih. Oke, CBR1000 cuy. Ada RC sama Suzuki Agusta nih. Ada Yamaha, kurang tau Yamaha apa, Ducati Monster, Monster lagi. Nah, ini di sini nih, ini ada Street Fighter V4 SP nih. Nih kita lanjut lagi nih, ada 3 Ducati Monster ya kan. Ini ada ZX6R nih. Ini cuy, ini karbon cuy. Ini ada Z800. Wah, gila itu. Knalpotnya berisik banget cuy, parah. Kita lanjut lagi nih ya. Nah, di sana ada BMW, ada S1000XR. Lanjut lagi, nah nih di sini yang keren-keren sini menurut gue ya. Ada Panigale, ada MV Agusta, ada Ducati juga di sana, di Ducati V4 ya. Ada ZX636 yang baru. Kita lihat dari depan ya. Ini cuy, Ducati MV Agusta, ada Kawasaki R6N. Ini ada V4 nih, kita ada karbon semua nih. Ini ada ZX636 yang baru nih. Gila, ada ganti velg juga, pakai knalpotnya SC Project. Velgnya juga mahal banget nih. Gila. Ini ada Z800. Nah, ini dia nih pakai livery Trickstar nih, ZX636 yang baru. Gila, perpaduannya bagus banget, pakai velg warna biru, knalpotnya Austin Racing nih. Gokil, keren sih, parah. Siap. Oke, thank you. Nah, ini buat yang mau ngeliat H2 dari dekat nih, cuy. Gokil, keren banget, cuy. Warnanya tuh kayak krom-krom gitu ya kan. Perpaduan dicampur sama karbon juga. Gila. Gokil sih nih. Ini ada, di sini ada motor roda 3 juga nih. Motornya rame juga. Kita langsung videoin aja nih ya, motor-motor yang mau keluar nih nanti nih, ikutin terus. Gila, keren-keren. Kita lihat nih, mau dinyalain nih. Gila.
motor mau keluar. Kalian semua kan pengen punya motor gede, gila. Bugatti Monster nih guys. Wah gila. Emang bener-bener monster, dari suaranya aja monster guys. Oke, jadi ini tim Ducati nih mau keluar nih ya kan. Kita tunggu nih, kita tunggu. Gila, gokil. Ini tim Ducati nih. Kita jalan ke sini ya kan. Nih, nanti kita dengerin suara dry class-nya ya. Oke, ini jadi ada MT10 ya, teman-teman. Gila, Yamaha MT tapi 1000cc. Wah, gila suaranya gokil, keren banget sih. Wah, aduannya mau keluar juga nih. Oh. Nah, ini suara drag class-nya nih. Ini gokil cuy. Suaranya parah, keren banget. Motor langka cuy. Ini kayaknya MT10 ini dia pakai mesinnya crossplane ya, sama kayak R1 nih. Wah gila suaranya cuy. Drag class-nya kayak mesin jahit cuy. Wah. Knalpotnya mahal itu. Ada yang baru datang lagi tuh ya kan. Oh ya, ada Ducati juga. Ducati Vivor nih. Oh, ini mau keluar juga nih. Keren cuy mesinnya cuy. V-nya itu nyamping cuy. Nih, ZX636 nih mau keluar nih. Wah gila, ada ZH2. Jadi ZH2 tapi naked nih. Kita lihat dari dekat ya. Nih kita lihat dari dekat nih. Ini ada ZH2 nih. Oke. Motor naked tapi pakai supercharge. Keren sih ini motor naked tapi dia pakai mesin H2. Gokil. Emang Kawasaki kalau bikin motor nggak pernah gagal cuy.
cuy, parah. Jadi di sini nih ada 3 motor yang menurut gua gila keren banget di sini. Mungkin motor impian para biker ya. Nih, ada 2 BMW S1000 RR yang baru ya. Dan ini udah full modif cuy. Dari pelek nangkonya pakai aero, terus dari shockbreaker-nya pakai Cochlins ya kan. Terus tangkinya tuh agak beda cuy, antara yang itu sama yang ini. Itu dia udah karbon kan, terus juga tuh lebih kotak. Beda kan cuy. Udah membet tuh kalau ngeliat motor kayak gini tuh ya kan. Nah, keren, terus clean banget ya kan, bersih. Parah sih. Terus ada satu lagi tuh, H2 viral ya kan, H2-nya Om Jack tuh. Ini ada motor H2-nya Om Jack nih. Oke, titanium ya kan. Kabelnya. Oh, gas nih cuy. Keren banget motornya cuy. Iya, sorry. Jangan cepat jalan.